dalam hal ini pemerintah dan DPR kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Oleh karena itu, PBHMPO, MPO, HMI MPO menilai bahwa undang-undang Omnibus Law syarat dengan kepentingan. Kepentingan itu sangat jauh dari kepentingan kedaulatan rakyat, kawan-kawan sekalian. Kawan-kawan sekalian, PBHMPO mensinyalir ada skenario manis atas proses undang-undang Omnibus Law ini. Mulai dari pengusulan oleh pemerintah, mulai dari pembahasan di DPR, mulai dari pengesahan yang real mempraktikkan, mempertontonkan upaya-upaya yang sangat jauh kerugiannya terhadap kita, rakyat. Kawan-kawan sekalian,